Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, teman-teman, di channel Teknik Underscore Reparasi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video atau pengalaman tentang cara memperbaiki atau pengecekan set topok. Ya, jadi set topok ini tidak bisa menyala, ya, atau tidak hidup menurut pemiliknya mati total ya teman-teman ya mari kita coba ya hmm. ini saya sudah menyiapkan stok kontak kita cek dulu tegangannya oke nyala ya kita colokan tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Yang di sini ada saklar. Tidak berfungsi. Ini kondisinya. Ada ya, power ada ya, tegangannya ada ya. kondisinya seperti ini teman-teman sebelum kita lakukan pengecekan atau perbaikan baiklah saksikan terus videonya sampai dengan selesai ya teman-teman ya dan marilah kita belajar bersama-sama untuk teman-teman yang belum support channel ini alangkah baiknya jika teman-teman support terlebih dahulu ya dengan cara like, komen, uh, di kolom komentar atau sekedar sharing ya teman-teman tidak jadi masalah ya teman-teman ya dan jangan lupa subscribe karena satu subscriber kalian adalah penyemangat untuk saya membuat video atau uh, berbagi pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya untuk sekedar sharing atau sebagai bahan referensi untuk teman-teman semua ya teman-teman ya dan yang terpenting adalah hargailah semua konten kreator ya teman-teman karena membuat video itu tidaklah mudah kita butuh persiapan kita butuh pengetesan pengecekan dan lain-lain ya maka dari itu langkah baiknya jika teman-teman saling support ya uh, saling menghargai ya teman-teman ya Oke. Baiklah. Langkah pertama yaitu kita akan membuka dulu ya. Kita lihat dulu ada permasalahan apa yang membuat set top box ini mati total ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita buka di sini ada baut kanan dan kiri, buka saja. sini kita akan mengecek satu persatu ya teman-teman ya komponen-komponennya setelah terbuka seperti ini kita cek tegangannya ya jika teman-teman di rumah hanya memiliki tes pen seperti ini ya teman-teman ya ini bisa untuk mengetes ada tegangannya atau tidak di sini Hmm, ternyata ada ya sampai ke sini untuk saklarnya. Oke, okay. berfungsi ya. Cabut dulu, teman-teman, supaya aman. Kita perhatikan dulu, kita amati secara kasat mata dulu ya teman-teman ya elkonya nya jika elkonya nya sudah tidak baik dia biasanya melendung teman-teman tapi ini tidak nah hmm, ini ini kenapa ini wah ini ini yang bermasalah nih teman-teman elko yang ini ya sudah goyang bahkan lepas teman-teman tuh Nah ini teman-teman. Kita perbaiki ini dulu ya teman-teman ya. Nanti setelah ini kita ganti. Jika belum hidup juga, maka kita cari permasalahan yang lainnya ya. Mudah-mudahan hanya ini saja teman-teman. Karena ini juga berpengaruh, sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Oke. Kita cari gantinya dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita ganti kita lepas dulu ya teman-teman ya lepasnya menggunakan solder teman-teman dan pasangnya juga menggunakan solder jadi teman-teman mau tidak mau harus memiliki solder ya teman-teman ya di rumah Huh. Seperti ini, ternyata bagian dalam elko, ya. Ini saya mendapatkannya dari komponen peralatan lain ya teman-teman ya 1.000 mikrofarad 16 volt 16 volt 1.000 mikrofarad ya 105 derajat celcius nah, 105 derajat celcius Kita cari penggantinya yang sama ya teman-teman ya, usahakan yang sama. Jika berbeda-beda sedikit tidak apa-apa, tapi lebih baik usahakan yang sama ya, seperti bawaannya teman-teman. Oke, saatnya kita pasang ya teman-teman ya. Cara pemasangannya itu mengikuti sebelumnya ya. Untuk yang warna putih ini. min ya, kutub min. negatif dan yang tidak ada tandanya ini positif ya, teman-teman ya. -teman. Di PCB-nya yaitu yang ada tandanya putih garis-garis seperti ini biasanya negatif ya, teman-teman ya. -teman. Jadi pasangnya seperti ini, teman-teman. ini ya teman-teman ya, kemudian bisa dirapikan jika terlalu panjang teman-teman. Saya menggunakan gunting kuku ya. Oke setelah kita solder LQ-nya, kita pasang kembali ya teman-teman ya supaya saat pengetesan mudah ya Jangan lupa, soketnya dipasang kembali, ya. setelah terpasang kita pasang kita colok untuk pengetesan bismillahirrahmanirrahim nah, kita lihat teman-teman lampu indikatornya on oke okay. itu artinya cabut saya akan mencabutnya kemudian masang kembali oke tadi lampu indikator di modulnya tidak mau hidup ya atau mati total ya teman-teman ya nah. oke oke sudah berfungsi dengan baik ya teman-teman ya jadi permasalahannya mati total pada set top box ini adalah pada kapasitornya atau elko ya teman-teman ya elko nya sudah rusak bahkan sampai terbuka ya terkelupas ya teman-teman ya biasanya pada bagian atas ini melendung saja sudah tidak bagus ya sudah kurang bagus apalagi ini sampai terlepas ya teman-teman ya baiklah teman-teman seperti itu permasalahan atau pengecekan dan perbaikan set top box yang mati total ya teman-teman ya Teman-teman bisa menggantinya sendiri uh, kita, kita lihat secara kasat mata terlebih dahulu sebelum menggantinya ya Karena harga komponen Elko ini sangat murah teman-teman ya uh, Di toko elektronik Jadi cukup dengan mengganti Elko nya saja teman-teman ya Permasalahannya belum tentu di Elko nya juga bisa di trafonya juga dan lain-lain bisa di saklarnya juga ya teman-teman ya jadi dicari-cari dulu penyebabnya apa untuk diperbaiki sendiri ya teman-teman ya baiklah seperti itu cara perbaikan set top box yang mati total ya teman-teman ya Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini dan, menon dan selalu menonton video-video saya sampai dengan selesai semoga kita semua selalu diberikan, diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya Amin Amin ya Robbal Alamin Semoga bermanfaat, teman-teman. Terima kasih, dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.